gak sempat nge-gym atau jogging? Sobat Klik Dokter, gak usah khawatir. Kantor juga bisa jadi tempat olahraga loh. Yuk ikuti tips olahraga di kantor ala Klik Dokter. Sebelum olahraga, lakukan peregangan otot dulu ya. Pertama, kita awali peregangan pada kepala. Lakukan gerakan memutar searah dengan jarum jam. Lalu, lakukan dengan arah yang berlawanan. Lakukan ini sebanyak 3 kali ya. Sekarang, kita lakukan peregangan pada tangan dan pundak seperti ini. Tahan selama 10-15 detik. Nah, sekarang saatnya mulai olahraga ya. Gerakan pertama kita adalah squat. Buka kaki selebar bahu, posisikan tubuh seperti hendak duduk. Lakukan gerakan naik dan turun selama 30 detik. Gerakan selanjutnya adalah triceps. Berdirilah membelakangi meja, luruskan lengan atas, lalu letakkan kedua telapak tangan di pinggir meja. Pastikan kamu bertumpu pada telapak tangan dan tumit. Bila posisi sudah benar, tekuk lengan sambil menurunkan tubuh. Bergeraklah naik dan turun selama 30 detik. Gerakan terakhir adalah bench push up. Kita gunakan meja untuk membantu melakukan push up. Buka tangan selebar bahu sebagai tumpuan badan, lalu mulai tekuk siku untuk menurunkan badan. Lakukan push up selama 30 detik ya. Setelah olahraga, sekarang saatnya pendinginan. Duduk kembali ke kursi, lalu lipat kaki secara bergantian. Tahan selama 10-15 detik. Lalu, stretching dengan berbalik menghadap sandaran kursi seperti ini. Lakukan selama 10-15 detik. Ganti posisi ke sisi sebaliknya, lakukan dengan durasi yang sama. Nah Sobat Klik Dokter, itu dia tips olahraga di kantor yang bisa kamu coba. Sampai jumpa di video Klik Dokter lainnya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Klik Dokter. Dan download aplikasinya ya.